Allah nak hapus dosa manusia dengan pelbagai cara, tuan-tuan. Ada orang Allah boleh hapus dosa dia dengan berzikir je. Contoh lepas sembahyang kita berzikir. Kan kita banyak dosa-dosa kecil kadang-kadang kita buat yang kita tak perasan. Dosa-dosa kecil, dosa besar kita kena bertaubat nasuha. Kan kita kena bertaubat, kita kena hentikan apa yang kita buat, kita kena merasa jijik dengan apa yang pernah kita lakukan. Kita berazam untuk tidak mengulangi kesilapan tersebut. Kalau ada kita ada kaitan dengan hak manusia, kita kena kembalikan balik hak manusia itu, baru taubat kita diterima. Itu bagi dosa besar. Adapun bagi dosa kecil kadang-kadang, yang dosa mata, dosa telinga, dosa tangan, kaki yang kecil-kecil ni, kadang-kadang Allah hapuskan dosa itu kadang-kadang tanpa kita minta. Kita tak kata, ya Allah ampunkan dosa aku, tak. Tapi kita berzikir lepas sembahyang. Contoh lepas sembahyang maghrib tadi, ada yang berzikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Kata Nabi, barang siapa yang berzikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 jadi 99, dicukupkan 100 dengan la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa law kana dhunubuhu mislu zabadil bahr. Akama qala Rasulullah. Nabi kata apa? Siapa yang berzikir 33 cukupkan 100 dengan la ilaha illallah tu, diampunkan. Dan dibaca pula dubira kulli salah, dibaca lepas sembahyang. Lepas sembahyang dia berwirid macam tu, diampunkan dosa-dosanya yang kecil, eh, diampunkan dosa-dosanya yang terdahulu, sekalipun dosanya sebanyak buih di lautan. Kita berzikir, kita bukan minta ampun time tu. Kita bukan kata, ya Allah ampunkan dosa aku, tak. Kita sedang berzikir subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, tapi Allah hapus dosa. Maknanya ada orang yang Allah hapuskan dosa macam tu. Ada orang yang Allah beri dia penyakit, sebenarnya penyakit itu untuk menghapuskan dosanya. Apa lagi? Ada orang yang dengan dia bersedekah, Allah boleh hapuskan dosanya. Mana pelbagai cara Allah boleh hapuskan dosa. Ada salah satu cara Allah nak hapuskan dosa adalah melalui musibah. Sebab dia minta ampun, dia sedar dirinya salah, maka Allah nak ampun dia dengan cara Allah beri musibah. Allah lebih berhak tahu. Allah lebih tahu kenapa ada orang yang Allah nak hapus dosa dengan cara Allah hapus macam tu je. Ada orang yang Allah nak hapus dosa, aku nak bagi punishment, aku nak hukum sikit orang ni supaya dia jangan ulang lagi, maka Allah beri musibah kepada orang tu supaya orang tu dia tersentak dan akhirnya dia jadi takut untuk nak buat balik. Mungkin Allah lebih tahu. Ada orang A macam ni, B macam ni, Allah berhak nak pilih macam mana cara hapus dosa. Cuma kita berharap, saya dan kita semua yang menonton hari ini, kita berharap kita dapatlah pengampunan daripada Allah dengan cara yang paling mudah. Tak lama lagi bulan Ramadan, kan Allah nak hapus dosa. Ini bulan pengampunan, tuan-tuan. Maka gunakan peluang sungguh-sungguh bulan Ramadan, dan kita berharap virus atau musibah yang sedang melanda kepayahan ini telah beransur pulih dan kita dapat seronok di bulan Ramadan, boleh mengimarahkan masjid, surau kita, memperbanyakkan ibadat kita, kita boleh keluar dengan baik untuk menikmati juadah berbuka puasa sebagai contoh. Kita berharap Ramadan ini Allah telah pulihkan, ya, sebelum Ramadan ini, insya-Allah.